Kemenag. Jelang puncak haji, suhu udara di kota Mekah, Arab Saudi mencapai 46 derajat Celcius. Jemaah diimbau untuk tidak beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, lantaran cuaca ekstrim dapat memicu dehidrasi dan demensia. Jemaah haji yang tiba di kota Mekah diimbau untuk melakukan umroh wajib pada malam hari. Jemaah haji diminta fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan fisik untuk rangkaian haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jemaah haji yang harus keluar di siang hari diimbau membawa alat pelindung diri dari suhu panas. Kemudian juga mengingat cuaca yang panas, kami menghimbau kepada jemaah haji agar membawa payung ketika keluar rumah, kemudian juga membawa air minum agar tidak dehidrasi dan menghindari sengatan langsung dengan matahari. Dan perbanyak ibadah di musholah masjid yang ada di hotel-hotel. Dan sebaiknya kalau ingin keluar, sebaiknya di malam hari dan juga dengan catatan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa, karena sudah banyak pemeriksaan, agar jamaah haji ketika keluar hotel senantiasa membawa gelang identitas, kartu identitas, kemudian smart card nusuk yang telah diberikan.